Okay, right. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Fox Journey. Okay, untuk pengetahuan semua, okay, channel ini merupakan channel baru di YouTube. Dan channel ini lebih kepada okay, daily vlog, okay, travel vlog, tips ataupun tutorial yang saya dapat kongsikan kepada anda semua. And then konten-konten yang saya dapat share lah, konten-konten yang menarik lah, insyaAllah. So sekiranya channel ini dapat banyak memberi manfaat kepada anda semua, okay, sila subscribe dan tekan butang lonceng. Jadi hari ini saya nak share tentang motovlog, right? Motovlog. So bagaimana kita nak set up GoPro ataupun Hero 7, menggunakan Hero 7 di helmet. Okay, so saya akan tunjuk bagaimana kita nak set up GoPro. Kita akan pasang GoPro di sini, right, di depan ini, untuk kita buat motovlog, right? Jom. Alright, okay, so seperti tadi saya nak share untuk bagaimana kita akan buat setup motovlog, okay, di helmet, right? So semestinya kita memerlukan, of course, helmet, right? So kita ada helmet. Saya menggunakan LS2 helmet untuk buat motovlog, right? So kita akan pasang mounting di hadapan ini, alright? Okay, so right, kita menggunakan ni helmet, and then kita ada pisau, kita perlukan mounting GoPro, right? Yang ini penting. Okay, so kita perlukan ini juga, right? So yang paling penting, tada, right? So yang ini adalah yang paling penting lah untuk kita cantumkan mounting yang ada, right? Di sini saya ada dua mounting GoPro. Satu adalah curve, alright, okay. Yang satu lagi adalah mounting yang flat lah, okay. So kita akan menggunakan yang curve lah, right? So curve ini sesuai untuk kita letakkan di bahagian hadapan di sini lah, right? Okay. So kita akan pasang di sini, okay? Tapi kita tidak menggunakan 3M lah. Kita akan menggunakan, okay, yang ini yang paling penting lah, right? So repair putty stick. So yang ini kira yang seperti simen lah. Kalau kita gaulkan, kita akan gabungkan. Di sini kita ada instruction lah untuk kita bagaimana kita gunakan repair putty stick lah. Okay, original saya dapat ini di DIY, right? So dah lebih kurang dalam RM5 lebih. Okay, so kita akan gunakan inilah, right? So yang ini kita akan 3M, kita akan buka lah. Kita akan buka menggunakan pen knife. So kita akan pasang. Kita akan pasang yang ini, right? So jom. Okay, repair putty stick ah, right? Okay, so ini kita akan boleh gunakan yang inilah untuk kita akan pasang di bahagian belakang. So yang ini kita akan bukakan, right? Okay, jom. So letak sini dah terlebih dahulu. Okay, so kita akan pasang di sini ah, tuan-tuan. Okay, kita pasang di sini. So yang ini kita akan pasang di sini lah. Right. Okay, jom. Kita akan buka yang bahagian bakal terlebih dahulu. Right. Okay. So kita dah buka bahagian yang 3M. Okay, kita tidak pakai pelekat 3M sebab
permukaan bahagian depan helmet dia tidak rata, so kita terpaksa menggunakan repair putty. So yang ini lebih baik lah, so dia lebih mencengkam. Okay, so kita gunakan ke dekat sini, kita boleh lihat permukaan dia tidak rata, so dia ada space. Okay, so kita akan kita dah buka, and then kita akan gunakan, okay, kita akan gunakan kertas ini untuk kita gosok, kita licin, dan kita akan bagi dia permukaan dia kasar untuk kita letakkan repair putty. Okay, sticky. Right, okay, nanti kita akan tunjuk macam mana kita gunakan yang putty ini. Right, okay, jom. So kita akan bagi permukaannya tidak rata lah, supaya senang kita letakkan putih bahagian di sini, dan kita akan letak di sini lah. Okay, jom. Alright guys, kita dah buat permukaan di bahagian belakang mount kasar lah, supaya senang kita akan meletakkan sticky, okay, repair putih sticky di bahagian belakang. So saya akan tunjukkan kita akan buat terlekatnya di bahagian belakang di sini. Okay, so right, so kita akan ambil center untuk kita akan pasang. Jom kita akan start menggunakan repair putih sticky. Right, jom. Okay, so kita ada dua bahagian, so yang kita gunakan. Okay, di sini kita ada tengok dia ada dua layer, warna putih dan warna hitam. So kita akan mix lah putih dengan hitam. Okay, right, so kita mix untuk kita lekatkan. Okay, so okay, kita lihat dia sudah bertukar menjadi warna kelabu. So kita akan letakkan di sini ya, di bahagian sini kita akan ratakan. Okay, kita akan ratakan secepat mungkin. Okay, secepat mungkin. Okay, so kita dapat rasakan dia dah bertukar menjadi panas. Alright, okay. So ini bagian helmet, so kita telah ratakan dan kita akan lekatkan di bagian bawah. So kita kalau dapat kita ambil yang bahagian tentu kita bersihkan permukaan, right? Dan kita akan lekatlah bagian depan. Okay, di tengah-tengah. Okay, di bahagian tengah-tengah. Alright, okay. So di tengah-tengah lah. So kita dapat tu. Okay guys, so kita dah pasang, kita dah tu dan kita dah kemaskannya. Okay, kita kalau apa kita dalam keadaan yang center di bawah.
So kita akan letak GoPro di sini lah. So kita tengok ada line dia betul-betul di bahagian tengah. Okay. So kita kemaskan lah. Right. So kat sini kita boleh lihat lah. Sticky. Padu bro, padu lekat. So semua kita akan tunggu sampainya betul-betul clean. Okay. So, seperti tanah liat lah. So lepasnya clean, dia akan seperti keras, dia akan mengeras. So sekarang kita dapat rasanya panas lah. Bahagian-bahagian yang sticky tu, dia akan rasa panas. Okay. So terangkan di tepi, kiri dan kanan. Right. So lepas tu kita akan langgar lagi lah. Right. Okay. So kita akan pasang GoPro seperti ini. Okay. Kita akan letak masuk di sini lah GoPro. And then tidak apa, nanti saya akan tunjukkan okay pemasangan yang betul. Dan kita akan buat vlog menggunakan helmet ini. Okay. Right. So stay tuned. Terima kasih kerana sudi menonton channel ini. Sekiranya channel ini banyak memberi manfaat, okay, boleh subscribe dan tekan butang lonceng. Okay guys, so stay tuned untuk channel yang lain. Alright, okay.